sama Ayun. Dan Ayun kali ini mau cerita dikit. Jadi kemarin aku habis beli makeup brush. Jadi kayak blending brush gitu yang tapi yang serinya banyak, dan aku sebenarnya pengennya udah lama banget, cuman baru kebeli. Akhirnya kemarin baru datang. Aku seneng banget karena akhirnya aku bisa beli ini juga gitu, setelah sekian lama aku kepengen gitu. Dan ini aku beli satu set isi 10 brush. Sebenarnya ini juga nggak yang terlalu mahal sih. Nanti aku bahas harga dan kualitasnya. Jadi di video kali ini aku benar-benar pengen review dan demo sama oval blending brush ini. Dan aku kemarin pas dapet ini tuh keadaan kardusnya dari ekspedisinya tuh udah kayak gini, jadi oke lah, yaudah ya, gak bisa dipakai gitu. Dalamnya kalian bakalan dapat kebayang gak sebenernya kayak apa ya, ya kayak gini tuh. Cuman aku sekarang bingungnya aku mau taruhnya di mana, karena tempat kos aku sebenarnya udah penuh. Nah ini dalamnya, jadi dia itu apa ya ini ya, lebih besar ke anak-anak yang kecil, dan ini super duper unyu banget, lucu banget, dan aku nggak tahan mau pakainya. Jadi karena sama online shop ya, karena sama online shopnya dikasih kayak selotip ini biar nggak copot, mungkin bisa gini. Nah aku coba ambil yang kecil. Jadi dia itu ringan, nggak terlalu yang kayak berat gitu. Terus aku sukanya dia bagian pegangannya ini keset, jadi nggak yang terlalu kayak plastik gitu. Dia itu kayak mirip banget sama ini, modelnya mirip banget sama artist brush yang aku juga nggak pernah beli sih, dan aku juga nggak pernah pegang secara langsung. Cuman waktu aku lihat di YouTube dan lain-lain, kebanyakan vlogger luar negeri itu kan pakai punyanya artist brush itu kan ya, dan modelnya tuh sama persis kayak gini, cuman mungkin dia bagian ininya bener-bener kayak logam gitu atau perak atau apa ya, kok mahal banget gitu. Dan kalian tahu berapa satuannya? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Kuas kayak gini kalau kalian beli di kalau kalian tahu yang asli itu harganya hampir ada yang 2 juta sampai 5 juta satunya. Dan ini murah banget, aku beli ini cuman 400.000, dan kalian udah dapat semua ini. Aku sempet kayak nahan-nahan sih dulu, karena aku tahu dulu itu awal mula dateng satuannya aja itu 100.000-an gitu harganya. Jadi aku kayak aku pengen beli yang banyak, tapi aku pengen nunggu harganya turun dulu gitu. Pegangan yang dia itu enak banget, dia itu bulunya tuh halus banget. Bisa kebayang nggak blending brush yang asli yang halusnya kayak gimana? Ini aja udah halus banget, masih kurang halus. Sampai aku kemarin itu saking excitednya, aku kemarin itu langsung kayak kaget gitu pas lihat dia dateng. Soalnya kenapa dia di luarnya itu kayak gini bungkusnya, dan aku takut mbak-mbaknya yang jual itu nanti salah kirim ke aku dia kasih yang kayak gini. Ternyata bagian box dan dalamnya itu nggak sama gitu. Pas datangnya bener-bener yang kayak gini yang aku pesen gitu. Jadi ya udahlah, ternyata mungkin memang dia nggak sama-sama bungkusnya, dan itu nggak masalah.
Abis ini ayo langsung bikinin cara pakai dengan makeup brush ini, dengan oval blending brush ini, dan Ayun harap kalian tetap stay lihat Ayun demo pakai ini dan oke. Jadi aku udah selesai bikin video sama blending brushnya ini dan aku suka banget sama ini, aku suka banget sama ini dan aku suka banget sama ini. Jadi mungkin ini bakalan bisa kerja yang maksimal kalau dia itu pakai dibuat untuk blending cream, karena kalau dia dipakai buat blending buat powder, dia itu kurang bisa cepet gitu ngeblendnya, tapi tetap bisa ngeblend, cuman emang kayak dia bagian yang kecil-kecil kayak gini, kayak yang pos kayak gini, ini emang cocok buat naro shading atau mungkin kalian pengen naro eyeliner gel, itu bagus banget. Tapi kalau kalian mau pakai yang gede-gede gini buat blending cream, contour cream, dia bisa gitu. Jadi jadi intinya aku suka banget sama mereka ini, sama mereka semua. Harganya juga nggak terlalu mahal, 400.000 kalian dapat 10 piece dan dia kelihatan mewah dengan meskipun ini kayaknya juga plastik gitu, cuman oke banget, aku suka, recommended buat kalian yang kepengen nyoba. Dan thank you very much for watching dan jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Ayun bakalan seneng banget kalau kalian setia buat lihat video Ayun meskipun
kita nggak kenal, jadi aku kayak ngerasa, aduh aku seneng banget. Itu bentuk dari support dari kalian, dan Ayun bakalan sering banget bikin video yang insya Allah bermanfaat buat kalian. Dan akhirnya video ini selesai, semoga kalian suka, semoga kalian benar-benar suka sama video yang aku bikin. Kalau ada saran, kalau ada komen, kalian komen aja di bawah, nggak usah sungkan, tanya sama Ayun, Ayun bakalan jawab. Untuk yang udah kasih saran ke Ayun kemarin, kasih komen ke Ayun kemarin, Ayun makasih banget di Instagram maupun di YouTube, Ayun makasih banget. Aku seneng banget saran kalian Ayun tampung, dan insya Allah kalau Ayun ada kesempatan pasti Ayun bikinin video request dari kalian. Okay, see you on my next video. Ta-da!